biasa ada supporter yang super heboh dan tidak akan berhenti. Jadi sekarang kita kembali ke Gemas. Game show paling gemas, gemas, gemas. Sakit gigi, pusingnya nambah. Gimana dong ini? Gemes ya guys. Jadi di minggu ini turnamen gemesnya itu break dulu karena Jinan lagi nggak bisa hadir karena suatu alasan tertentu. Jadi digantiin dan staff-staff di sini udah request untuk adain random gemes. Wow. Dan yang terpilih adalah kita berdua, aku Siska dan Ani. Aku digemes tau. Iya, ini pertama kalinya Anin digemes ya. Tapi Anin, lu tuh kalau misalkan main game tuh tipe yang ambis atau enggak? Atau kayak udah santai aja gitu? Jadi gini, kalau gue main game, gue harus menang. Harus tapi menang ya? Tapi kalau di tengah-tengah gak menang, gue udah gak... Pasrah. Pasrah, ya. Pasrah. Yang penting optimis dulu di awal. Optimis. Kalau gue biasanya udah dari awal, dari berangkat udah gak optimis. Udah gak optimis, udah ya? Udah optimis. Udah kayak yaudah yuk, apa nih hukumannya? Oke. Kenapa hari ini aku nanya begitu? Karena kita tuh sangat muanti-wanti karena hari ini gemesnya itu kita bakalan kalau kalah ada Huex Kuman. Aku fobia suara keras. Kayaknya gue juga deh kak. Jadi kenapa Huex banget? Karena hukumannya adalah kita nanti yang kalah bakal minum jus nasi goreng. Nasi goreng di jus di blender. Kenapa sih? Aku kira di gemes gak bakal ada hukuman loh. Bakal sih. Makanya hari ini kita tuh bakal, meskipun kita temen ya di kosan 48, kita saling harus kompetitif. Kompetitif ya. Kali ini kita menjadi lawan ya. Iya, menjadi lawan. Dan aku mau tanya ke kalian semua yang nonton, kira-kira hari ini yang akan minum jus nasi goreng, aku tawanin guys. Coba kalian komen, komen langsung, komen. Komen. Anin, tuh kan sih udah ya, gue bilang ya orangnya pada suka gue dihukum. Gak apa-apa, sekali-kali gue kalau main game kalah mulu, suit aja gak permenang, gak apa-apa. Aduh. Oh ini Anin tuh banyak kayak Anin, Mas Bumi. Gak ikut main dong. Banget sih, padahal ya, Anin nih dukung gue. Admin yang mukul balon katanya yang minum jus. Iya. Soalnya lagi sakit gigi gak bisa. Nanti yang dapat hukumannya adminnya ya, meskipun aku kalah ya. Masa gak ada yang spesial dengan hari pertama saya digemes? Gimana coba? Oh, draft tiket dari siapa? Dari Karian. Wow, kita kasih ya. 1, 2, 3. Makasih, makasih, makasihnya. Apa tuh? Kalau kalah hukumannya Abin buat... Tuh! Harus ya. Kalau kalah hukumannya buat kakak yang mau ke balon, yeah. Sama sekalian yang trompet deh. Soalnya yang trompet di samping kuping gue banget nih. Setuju, kali ini setuju ya. Setuju tuh katanya. Oke. Nah, jadi teman-teman di rumah. Kalian mau dapat hukuman kayak kita atau mau dapat saldo GoPay? Kalau aku sih ya udah sih, saldo aja sih ya. Lumayan loh. Ah, lumayan loh buat naik Gojek loh. Iya, Gojek. Karena kita lagi ngerayain serunya Playdate di GoPlay. Jadi nanti kita bakal membuat trivia quiz dengan hadiah saldo GoPay masing-masing 25.000 untuk 10 pemenang. Caranya buat sih gue ngomong kalau kayak gitu. Jadi kalian tinggal jawab pertanyaan dengan benar dan cepat pertanyaan dari kita nanti gitu. Nah, jadi sekarang kita bakal masuk ke item yang pertama yaitu paling penonton. Kira-kira kalian sebel ya? Sebel ya? Kalau ngomong ya berhenti dulu gitu loh. Hey. Tau gak sih sakit gigi tuh nyutnya kerasa di sini tuh. Terus ditambah gitu. Parah banget sih ini, parah. Aku mau nanya nih ke penonton ya, buat paling penonton, kalian tuh dukung Siska atau aku untuk jadi pemenang hari ini? Siska. Coba, boleh di polling sekarang juga. Siska menang. Siska pasti menang. Berikanlah aku kesempatan sekali untuk menang, guys. Ayo, semangat ya. Ayo guys, polling.
sekarang juga. Mau ulang tahun nih. Abis ulang tahun nih. Abis ulang tahun. Aduh. Oh dia udah ada hasil belum? Lihat hasilnya. Udah pasti siskol. Aura kompetitif ini udah muncul banget ya guys. Terima kasih atas jawaban kalian. Terima kasih. Jadi kali ini nanti. Oh my god. Oh, ini modal kita. Jadi di dalam amplop ini bakal ada nilai plus dan nilai minus ya. Oke. Okay. Please. Tangannya beruntung please. Mau pilih nomor berapa? Gua pilih nomor. Tanggal berapa? Jadian sama Art. 3 aja soalnya dia ulang tahun tanggal 23. Oke. Okay. Kalau aku nomor 1. Oke. Okay. Karena pemenang itu nomor 1. Aku belum ini ya, aku belum lihat ya, guys. 2. Ayo Nin. 3. Dapat 10 poin, guys, lumayan. Beda 5 poin. Gak apa-apa daripada minus ya. Nanti kan tentuannya tuh dari main game kan, ya kan? Let's go, kita taruh di mana nih? Bonus-bonus doang. Kalau aku menang juga bakal menang gak sih? Diubah dulu nih. Oh, kok dimasukin lagi? Oke. Gak ngerti. Maaf ya, baru magang. Adem banget. Nah, oke. Oke, mantap. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita udah punya poin Anin 5 aku 10. Kita langsung aja masuk ke battle yang sebenarnya. Oke. Jadi sekarang kita akan apa nih? Dance battle. Oh, oke. Enggak. Yang mencinta cotton cookie. Oh iya, koreonya gini ya guys. Jangan kayak. Jangan gini, terus jangan gini ya. Tuh, yang benar adalah gini. Iya. Jangan. Oke. Okay. Langsung aja kita bakal main games pertama. Balap gelas gemas. Ya. Jadi aku mau bacain dulu rules-nya ya. Jadi game ini tuh dilakuin secara bergantian. Nanti tugas kita adalah memindahkan 3 buah gelas ini dari titik start sampai ke garis finish. Ya Allah, jauh banget ya. Dengan menggunakan udara dari balon. Dan waktu yang diberikan hanya 2 menit saja. Dan siapa yang paling banyak memindahkan gelas dalam waktu 2 menit, dialah pemenang. Oke. Ini masih kempes ya guys balonnya. Berarti kita harus sweet dulu dong. Oh iya kan, satu-satu ya? Iya. Salah. Jangan bang! Gila, kenapa nih bro? Gue sweet menang loh. Gila. Ini 2 tahun sekali. 2 tahun sekali gue menang. Udah gak apa-apa deh. Oke ya, aku mulai duluan ya kak ya. Oke, iya. Oke. 3, 2, 1. Udah kalah. Ah, udah kalah.
atau enggak? Oh sini aja. Guys, kuning atau orange? Hah, jangan ditiup dulu. Oh, oke. Okay. Guys, kuning atau orange, guys? Yang membuat saya menang tuh di antara mereka berdua nih. Kira-kira apa? Merah. Merah. Oh, ini kelihatannya merah ya. Kuning ya, udah kuning ya. Oke. 3 2 1. Berikutnya makin seru ya guys ya. Aduh. Aduh panas nih sini. Iya, nyemplung yuk. Nyemplung yuk gimana? Oke, kalau gitu sekarang kita lihat dulu apalagi nih komentar-komentarnya itu. Jangan trust issue nih katanya. Ya maaf ya. Maaf ya. Semangat. Aduh, Siska, terima kasih dong. Guys. Jangan gitu dong. Semoga enggak ada yang minus ya. Banget ayang. Semoga. Ayangnya yang mana nih? Ayang Siska atau ayang Anin? Semangat Siska, semangat Siska. Thank you guys. Kita lihat dulu yuk highlight Gemes minggu lalu enggak sih? Boleh. Let's go. Oke, balik lagi di Gemes. Game show paling Gemes. 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 Kita mau main apa? Main apa ya kita mainnya? Bobal Gemes! Wow!
alias bolak balik gemes. Nah, jadi games ini dilakukan secara bergantian dalam waktu 2 menit. Berapa kali bola pingpong yang bisa kita masukkan ke dalam gelas ini? Jadi kayak harus dilempar terus taruh di sini gitu. Oh. I'm sorry. Screenshot ya guys. Tolong ya guys. Screenshot ya guys. Maaf ya. Maaf ya. Gak heboh gak Siska guys. Ini Siska guys. Makasih. Orang. Masa ke kolam ya harusnya ya. Ambil ya kita ya abisnya ya. Ayolah yuk. Oke. Jangan dong. Siska langsung. Wah. Nah sekarang kita sweet lagi buat siapa yang main duluan. Yaudah lah ya. Gue yang terakhir aja kayaknya lakian yang main kedua nih. Jangan dong, jangan dong, jangan dong. Jangan kempong. Jangan kempong. Ya, ini mana benar? Ini hoki gue udah kepake nih buat sweet. Ini buat ini nih. Buat nilai 10 ini, ya ampun. Jangan dong. Oke. Okay. Masuk nih, Kak. Ya. Oke. Okay. Bisa enggak? Taruh dulu dong. Satu. Tadi gue perasaan pas nyoba bisa deh weh. Waduh, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kok jago? Yang menang yang kedua kali, berarti game terakhir aku mau main yang kedua. Oke, okay, kita lihat. Let's go. We'll see. We'll see. Gak usah dibacain penontonnya lah, paling mereka juga ngeledekin gua. Wow, GG Gaming, iya dong.
Yuk, kita minta itu dulu. Poin. Oh iya. Eh takut. Minus, 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 minus. Oke. Oke guys, menang semuanya. Kalian mau nomor berapa nih guys? Ada nomor 7. Dia mereka lagi milih. Nomor 7, nomor 8, nomor 6, nomor 4, nomor 5. Eh 5 tuh banyak. Eh buset buset, santai dong guys, komennya. 5 sih. 5 ya. Oke, buka buka buka. Oh, takut banget loh. Takut banget loh. 5 ya. Karena 5 adalah tanggal lahir saya. Saya berharap di dalam 5 ini tidak ada minus. Amin. Kalau 0 juga enggak apa-apa deh. Ada enggak sih 0? Enggak ada ya? Kita buka ya. Ih, jangan takut. Ih. Ada. Ya udah ya. Enggak ada kali, enggak ada kali gitu. Nah, kita buka ya. Oke, buka. Enggak kelihatan. Kelihatan sih. Ya, 1. Aku enggak mau lihat. 1 2 3. Ditambah 7, 15. Gak apa-apa, cuma 5 poin kan buat ngejar. Bisa lah dikit itu mah. Let's go. Aneh-aneh deh. Aneh-aneh. Apakah saya bakal, nanti next aku digemes lagi aja. Ini ada games ketiga gak sih? Ada. Oh ada kan ya. Aduh. Kayak aku mending di itu deh, digemes aja, nggak usah itu, nggak usah Valkri. Kayaknya aku dibucin aja deh, bacain ramalan, udah paling bener. Ya isinya semuanya WK sih kak. Siska mulai panik, ya, jujur. Aku nggak tahu ya kan kalian yang milih amplopnya, ya kan? Nggak apa-apa, mungkin hoki aku di lain gitu, bukan games. Karena udah kepake di awal hokinya. Abi mau udah semangat ya. Awas terakhir game minus. Yaudah Siska ada yang menang terakhir. Ntar minus. Jangan dong weh. Ya soalnya kalau game ada 3 game yang terakhir itu paling parah gitu. Biasanya ya. Takut deh. Tapi aku udah gak sabar game terakhir. Soalnya gue pengen tahu nih kira-kira gue bisa menang apa enggak ya. Iya. Sebelum itu kita bakal lihat video highlight Mabar Valkyrie 48 minggu lalu. Check it out. Welcome back to Gemes Game Show paling gemes. Sekarang Ain agak munduran karena games yang berikut ini tuh mirip kayak dulu ada uji nyali mungkin ya, Fun Factor gitu ya. Nah, kenapa serem? Karena di sini adalah makhluk hidup yang akan kita pindahkan. Yang akan kita pindahkan ke gelas ini. Jadi kita banyak-banyakan ngambil. Ngambil apa? Ngambil jangkrik. Oh, itu enggak. Jangan dibuka. Bukanya nanti. Gak bisa sumpah please banget. Gak apa-apa nih gue ngalah. Kak ini balen gak usah itu langsung Siska yang menang. Oke boleh. Gak boleh dong. Siapa tau lu menang terus minus. Jangan dong, ini gara-gara jangkrik nih ya. Oke, caranya adalah udah tadi kan dijelasin ya. Pokoknya kita tinggal pindahin jangkriknya pakai sumpit ini. Kita langsung mulai aja kak. Ini dibuka dulu ya berarti ya. Sisa! Jangan dong. Demi Allah. Kakak itu kok gak mau ngambil dulu? Ya udah sini, Ani gak ikutan kan? Ayo. Gak bisa. Dia gak gigit sama sekali. Not even bite. Sereman cicak tau gak? Cicak tuh aneh. Sis, gak. Udah sis. Sis, lu duluan aja sis. Guys, gak bisa diambil. Nih aku bisa menangkap. Sis.
sebentar ya Nin, gue agak itu takut sih sejujurnya. Eh, kalau sampai loncat ke diri aku gimana ya? Tusuk aja tusuk sih. Gak bisa deh, Sasam. Dah. Kok dimasuk ke situ lagi? Iya, kan kita belum mulai. Yaudah, ini ada satu lagi nih. Lu duluan karena lu pemberani. Oh ini, Beh. Oh ini ya. Ini satu-satu orang, Kak. Langsung baru. Kayak mindahin itu kelereng. Kak, ada jaket enggak? Pakai jaket deh. Nanti kena tangan lu. Gimana? Ini kan ada sikat gigi gitu, sikat gigi. Tusuk gitu sih biar enggak kemana-mana. Enggak mungkin dong. Kalau gitu sih pakai tusuk. APD ada, APD. Eh, keluar dua orang. Ya gimana dong? Yaudah nih mulai ya. Ih, kamu aku bakar aku kunyah nih. Emang jadi kok kayak kecoa sih? Iya, dia kayaknya itu ini. Tapi kecoa tuh. Yuk, ayo. Ya. Ini udah ini belum sama enggak ya jaraknya ya? Sama ya. Oke. Okay. Kenapa Kak? Eh, itu ada yang loncat enggak sih tadi? Nggak.
aduh. Kak, boleh enggak itu aduh gatal semua nih badan gue gimana tuh? Kayak itu di bawah ada dua. Tuh tinggal digini-giniin aja. Oe. Siska si Siska si Panji ya. Sisis. Maaf ya Jangkrik. Terima kasih ya Jangkrik. Yeay, akhirnya di game 3 ini aku bisa menang. Kok enggak mau ambilin? Oke. Mana sih Nin? Ini nih Nin. Ya udah kalau di itu mah bisa enggak apa-apa. Lucky Cat, ayo nih kita bekerja lagi. Okay. Lucky Cat. Panas banget, sumpah kepanasan gue. Iya, jujur banget. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Udah aman. Oke ya. Ini aman ya? Aman. Tuh, di situ. Boleh gak sih? Bentar ya. Oke. Jangan gitu. Gatel nih, gatel. Udah guys, udah ya. Nih karena Siska yang menang, berarti dia ngambil itu dong? Iya, amplop guys. Kalian mau beli yang beberapa, tolong jangan minus ya guys. Semoga gak minus ya. Ya. Nomor 4 katanya. Oh mungkin ulang tahun aku tanggal 24 ya, jadi 4 ya. Oke. Wah, 4 hari lagi dong. Iya, 3 hari lagi dong. 3 hari. Kak, 8 apa 4 Kak? 8 apa 4? 48. Ayo guys. 48. 8 apa 4 nih? Kak hilang satu kak tadi yang di bawah. 4 deh kayaknya. Oke, aku lihat ya guys. Semoga gak minus. Parah banget sih kalian. Boleh nggak nomor nih kan 48 jadi Siska 02. Oke, berarti 10 dikurang berapa tadi? Dikurang 5 ya, 4. Adalah 6. Lu harus jelasin berapa? Iya, nggak apa-apa. Kan udah terlanjur. Parah banget kalian, parah. Asikin aja. Oke, bring me the wax, Kuman. Let's go. Let's do this. Where is the wax, Kuman? Mana kak? Oh, ntar dulu dong. Nah, setelah ini kita bakalan melihat hukuman buat saya. Sekarang kita break dulu untuk mempersiapkan mental dan jiwa raga saya untuk kembali dihukum di Gemash. Langsung aja kita lihat video highlight Bucin minggu lalu. Ke trivia quiz. Ya. Jadi siap-siap untuk para penonton yang mau dapetin saldo GoPay sebanyak 25.000, jawab pertanyaan dengan cepat dan benar dari kita nanti. Nanti di layar akan muncul pertanyaan dan pilihan jawabannya karena ini hari ini temanya random gemes ya. Jadi kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan random. Enggak soal Valentine lagi. Kan udah basi ya enggak sih? Udah basi. Oke. Kita bakal kasih lihat pertanyaan yang pertama. Oke. Itu dia pertanyaan yang pertama guys. Siapakah salah satu komedian favorit dari anime Tara Masyadi? Yang pertama ada Rigen, gak tahu bahkan aku Rigen siapa. Yang kedua ada Andre Taulani dan terakhir ada Cak Lontong. Kira-kira? Jawabannya adalah Cak Lontong. Yeay, benar. Dengan kegaringan dia ya. Tapi TTS-nya loh sis, buku TTS. Wow, berarti itu emosi gak tuh ngisi TTS? Emosi banget ya, emang lulusannya bikin emosi. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa tuh? Lagu berjudul apa yang membuat aku bisa berduet dengan almarhum Lord Didi Kempot? Ayo guys, diperhatikan baik-baik. Jawabannya adalah... Yang ketiga tuh kayaknya. Yang ketiga deh kayaknya. Oke, apakah ada yang terkecoh?
Oke, baca baik-baik dong. Oh, benar semuanya. Paman Bojo Anyar, Neng Arepku. Oke, mantap. Lanjut, lanjut. Pertanyaan ketiga. Alat musik tiup apa yang pernah dipelajari oleh Anin di tahun 2017? Bahkan gue lupa pernah belajar. Gak ada hasilnya soalnya. Yang pertama ada klarinet, harmonika, sama flute. Kira-kira apa ya? Yang ditiup, guys. Balon. Coba. Jawabannya adalah flute. Hati-hati juga jangan sampai terkecoh. Apa nama film yang dibintangi Siska JKT48 yang diproduksi oleh Paragon Pictures? Wah, itu sih yang coklat itu sih. Kayaknya deh. Ya kan, coklat ya sih. Coklat yang manis. Pengen nyanyi lagu itu kan? Apa nih jawabannya? Parah lo kalau nggak tahu lo, parah lo. Jangan lupa nonton Sobat Ambyar di Netflix aja juga. Udah nonton dua kali lo, tapi cuma nontonnya Siska doang. Parah nih. Ya Siska marah-marah itu lo guys. Oke. Okay. Gimana Sis? Coba Sis. Kemarin jadi di sini itu marah-marah pakai bahasa Jawa. aku masih ingat guys, skripnya kayak apa? Aku nyalah-nyalah ke, aku sering nyalah-nyalah ke, aku keturunan kelas guru-guru kowe mas. Monggo. Oke. Jawabannya. Benar-benar. Nah, pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir, apa judul lagu yang menjadi single perdana JKT48 pada 10 Mei 2013? Apa ya? Kita juga tidak tahu. Kita juga tadi agak bingung. Oh ini kali yang ini? Yang baru ngetren kali ya? Iya. Yang lagi banyak digandrungi. Oke kita lihat. Jawabannya adalah? Benar! Benar. Iya. Yang biasa jadi soundtrack orang banjir. Iya. Video banjir. Bodoh. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Oke, kita bakal lihat kali ya siapa aja yang menjawab dengan benar. Wow, banyak juga loh. Ada Kak Adi, ada Kak Halimah, ada Kak Priscila, ada Kak Silviani, ada Kak Muhammad, ada Kak Fitri Adi, ada Kak Ersha Ogi, ada Kak Faisal, ada aku. Kamu sambil itu ya biar bisa dapat iya, gope ya. Banget. Ada Kak Bayu, Kak Walter. Dan semuanya hebat. Hebat. Oke. Jadi 10 pemenang tadi bakal mendapatkan saldo gope 25.000. Wow, lumayan bisa beli. Bisa beli bakso aci. Ya kan? Oke. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Karena saya hari ini menang. Apa? Ini dong. Oh. Ini dong kok pura-pura lupa loh. Aduh. Di sini ingin. Yang mau gantiin aku makan jus nasi goreng aku nyanyiin deh dua lagu. Wah. Tadi katanya kakaknya yang pukul-pukul balon Kak Ebo. Ini apa namanya? Pukul-pukul apa nih? Iya. Katanya mau dinyanyiin sama Siska. Ah, siapa nih yang mau? Atau R&D. Silakan kita.
Kan kakak yang bikin, kok pura-pura gak tau. Yuk, bisa yuk. Aduh, langsung aku nyanyiin deh kak sambil kakak minum jus nasi gorengnya, aku langsung nyanyiin deh. Kak, kak lepas kak. Mohon maaf. Ya Allah. Gimana sih? Bener deh kak, aku nyanyiin. Kakak mau lagu apa deh? Satu lagu nih dinyanyiin sama Sita. Sambil kakak. Akhirnya bakat gue berguna. Terima kasih Tuhan, bakatku berguna. Kakak mau nyanyiin lagu apa kak? Minum, minum, minum. Lagu JKT. Atau lagu apa aja? Tapi yang aku tahu ya. Oke, katanya sih oke, tapi ekspresinya tidak oke. Bagian paling depan. Aku bentar lagi ulang tahun loh kak, tanggal 24. Oke lah. Kakak mirip sama Tulus ya, mau aku nyanyi lagu Tulus? Oke. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku di sini. Wede! Kau masih bisa. Satu bait boleh deh. Kakaknya udah kasihan. Kakaknya nanti tinggal kayaknya gak enak soalnya kan nanti mau ada gigs kan. Soalnya Kak Tulus. Makasih ya kak, sukses terus buat albumnya. Ditunggu kolaborasinya juga sama JKT48. Okay. Yes! Aku bebas dari hukuman. Kalau gitu aku aja yang kalah. Yes! Gila, gue serang banget. Okay. Mau nyanyi lagi? Tulus? Gak usah sih. Gak usah ya. Kita nyanyi lagu JKT aja kali ya. Boleh gak sih? Tapi kita mau bilang makasih dulu buat yang udah kasih jajan, nonton. Udah traktir juga dan nonton kita hari ini. Kita nyanyi lagu apa nih? Fortune Cookie. Oke, 1, 2, 3. Meski cowok bilang gak sih? Tuh agak. Meski cowok bilang gadis ideal. Yang punya kepribadian baik. Penampilan itu menguntungkan. Selalu hanya gadis cantik saja yang kan dipilih menjadi nomor satu. Please, 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 oh baby, lihatlah diriku yang mencinta Fortune Cookie. Cangkang itu, ayo coba pecahkan saja. Siapapun tak ada yang tahu air mata.